Bukankah konsekuensi orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah? Dan tatkala dia berikrar mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di sini konsekuensi dia adalah tidak beribadah kecuali dengan caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka iblis menjadikan ini peluang agar tetap manusia bisa dia sesatkan walaupun dia beribadah. Contoh ringan nih. Orang sholat subuh 6 rakaat. Apa yang akan terjadi dengan orang ini? Ditolak sholatnya. Bagaimana cerita iblis terhadap orang yang ahli ibadah ini, bagaimana dia menambah ibadahnya sehingga tidak diterima. Sampai cerita yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi, ceritanya dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau sedang istirahat antara tidur dan terjaga, tahu-tahu dia melihat ada cahaya yang terang. Lalu dari balik cahaya itu ada suara yang menyeru dia. Mengatakan, ya Abdul Qadir. Ya Abdul Qadir. Abdul Qadir. Dia tanya, iya, lebek. Lebek, kata Syekh Abdul Qadir. Suara itu mengatakan, i'lam. Ana Rabbu. Ketahuilah aku Rabbu. Sesungguhnya aku telah menggugurkan kewajiban sholat atas dirimu. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Inta iblis. Iblis inti. Kata iblis, gimana kau tahu iblis? Sedangkan sudah banyak orang yang aku sesatkan dengan cara ini. Kata Syekh Abdul Qadir, Allah tuh nyuruh kita sholat. Engkau nyuruh aku ninggalin sholat. Iblis enggak. Di sini jemaah, bid'ah itu bisa dalam bentuk ibadah, bisa dalam bentuk pemikiran, keyakinan yang menyimpang dari ajaran Islam. Kadang-kadang kita melihat ada orang yang sudah jadi waliullah, itu udah gak wajib sholat, kata dia. Anak ketemu. Anak, apa orang yang gak sholat, berhenti sholat ya jemaah. Orang menganggapnya, Masya Allah, waliullah ini. Kekasih Allah. Kekasih Allah. Masa orang kayak gitu kekasih Allah? Kekasih Allah tuh kayak Nabi Muhammad SAW. Yang sholat sampai bengkak kakinya. Nggak pernah berhenti sholat. Ada orang yang ditanya, kenapa nggak sholat? Makomnya beda. Kita makomnya udah tinggi nih. Ini termasuk cara iblis menyesatkan manusia dengan cara bid'ah. Bid'ah itu bisa jadi dalam amalan, bisa jadi dalam pemikiran. Munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang. Kalau kita lihat ada orang-orang yang mudah mengkafirkan orang lain, lalu berteriak, dia memanggil orang untuk berjihad dan membunuh saudara-saudaranya yang muslim. Subhanallah. Seperti orang-orang Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman ibn Muljam. Abdurrahman ini bukan orang biasa jemaah. Yang bunuh Ali ini jemaah, itu ahli ibadah. Bukan ahli maksiat. Pandai membaca Al-Quranul Karim. Sehingga Umar bin Khattab berpesan kepada Amr bin As, kalau enggak salah, agar mendekatkan rumahnya Abdurrahman bin Muljam ini dari masjid. Supaya dia ngajar, ngaji. Tapi tak kalah disesatkan oleh iblis dalam pemikirannya, dia bunuh Ali bin Abi Thalib dan berharap surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, membunuh Ali berharap masuk surga. Iblis bisa sampai ke sana, jemaah. Bagaimana orang-orang yang membunuh Uthman bin Affan juga berharap surga Allah Azza wa Jalla, menghilangkan keboliman, kata dia. Ini bahayanya bid'ah. Yang sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila syaitani minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai syaitan daripada kemaksiatan.
Kenapa? Orang kalau melakukan bid'ah, dia merasa melakukan kebaikan. Apakah mungkin dia bertobat? Gimana mau bertobat dari perbuatan baik? Sedangkan orang kalau berbuat maksiat, ya dia tahu aku dosa yang kukerjakan. Itu contoh bid'ah Abdurrahman bin Mujam yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Merasa itu amal soleh. Ada satu lagi ahli hadis, perawi hadis Imran bin Hittan ya, kalau nggak salah ya. Yang dia memuji-muji Abdurrahman bin Mujam. Bagaimana dia dengan pukulannya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Hati-hati jamaah. Ketika iblis tidak dapat menyesatkanmu dengan kesyirikan, dengan kekufuran, maka dia akan berpindah bagaimana mengantarkanmu kepada bid'ah-bid'ah, amalan-amalan, keyakinan-keyakinan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah engkau di atas jalan sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah.